Benteng Alamut adalah sebuah benteng yang terkenal di Persia, sekarang Iran, dan sering dikaitkan dengan sejarah panjang sekte Nizari Ismailiyah, cabang dari Syiah Ismailiyah. Benteng ini terletak di pegunungan Elburz, sekitar 100 km dari Teheran. Sejarah Benteng Alamut, khususnya menurut perspektif Sunni, sangat menarik karena terhubung dengan sosok Hasan bin Sabah dan kelompok Assassin yang dikenal karena taktik pembunuhan rahasia dan politiknya selama abad ke-11 hingga ke-13. Benteng Alamut didirikan pada abad ke-9 oleh seorang pangeran Dailamite bernama Wahsudan ibn Marzuban. Pada tahun 1190, benteng ini dikuasai oleh Hasan bin Sabah, seorang pemimpin dari sekte Nizari Ismailiyah. Hasan bin Sabah menggunakan Alamut sebagai markas besar gerakannya dan mengubahnya menjadi pusat utama propaganda dan kekuatan militer Ismailiyah. Benteng Alamut adalah pusat dari gerakan Ismailiyah Nizari yang terpisah dari Islam, Sunni, dan Syiah Imamiyah. Hasan bin Sabah mengembangkan strategi khusus yang melibatkan infiltrasi politik dan pembunuhan yang sangat terencana terhadap para pemimpin dan pejabat penting musuh-musuhnya. Ini adalah asal-usul dari istilah assassin, dari bahasa Arab hashashin. Kelompok Ismailiyah Nizari yang bermarkas di Alamut terkenal dengan taktik pembunuhan rahasia. Para assassin dilatih di benteng ini untuk menjalankan misi pembunuhan terhadap musuh-musuh politik mereka, termasuk para pemimpin Muslim Sunni dan juga orang-orang Kristen yang terlibat dalam perang salib. Hasan bin Sabah menggunakan keahlian intelektual, politik, dan militer untuk memperluas pengaruhnya, sementara tetap menjaga hubungannya dengan cabang utama Syiah Ismailiyah. Dari sudut pandang Ahlus Sunnah, Sunni, sekte Ismailiyah, termasuk Nizari di Alamut, dianggap sesat karena menyimpang dari keyakinan mayoritas Islam. Ahli Sunni seperti Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah mengkritik gerakan Ismailiyah karena dianggap melakukan tindakan yang merusak kesatuan umat Islam. Kelompok ini dipandang berbahaya karena metode kekerasannya, termasuk pembunuhan politik dan penggunaan teror untuk mencapai tujuan mereka. Para ulama Sunni menilai gerakan ini sebagai ancaman besar bagi stabilitas politik dan agama di dunia Islam pada saat itu. Hasan bin Sabah sering dianggap sebagai pemimpin yang berbahaya dan menyimpang karena menggunakan agama sebagai alat politik. Kegiatan para assassin ini mengganggu pemerintahan Sunni yang sah di wilayah Persia dan sekitarnya. Pada tahun 1296, Benteng Alamut jatuh ke tangan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan, cucu Genghis Khan. Ini menandai akhir dari kekuasaan Nizari Ismailiyah di wilayah tersebut. Hulagu Khan menghancurkan benteng dan membunuh banyak anggota sekte, yang membuat kekuasaan mereka perlahan memudar. Pandangan Ahlus Sunnah umumnya menganggap sekte Ismailiyah, termasuk Nizari di Alamut, sebagai kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Para ulama Sunni mengkritik keras ajaran dan praktik sekte ini, terutama penggunaan taktik kenera, kekerasan, dan pembunuhan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Teologi Ismailiyah yang menekankan konsep-konsep esoteris dan interpretasi batiniah dari Al-Quran sangat berbeda dari pandangan teologis Ahlus Sunnah yang lebih mengutamakan pemahaman literal dan rasional dari teks-teks sutul, dos teks suci. Kaum Sunni juga menentang konsep keimamahan Ismailiyah yang memusatkan kekuasaan spiritual kepada para imam. Sementara Sunni
lebih menekankan otoritas kolektif dari ulama. Ahlus Sunnah juga menentang keras taktik politik yang digunakan oleh Nizari Ismailiyah, terutama praktik pembunuhan politik yang seringkali dianggap sebagai tindakan terorisme. Pembunuhan para pemimpin Muslim dan non-Muslim, menurut ulama Sunni, adalah bertentangan dengan syariat Islam yang menekankan keadilan dan perlindungan terhadap nyawa manusia. Aktivitas politik Nizari Ismailiyah melibatkan taktik pembunuhan terencana terhadap para pemimpin politik dan agama, baik dari kalangan Muslim Sunni maupun Kristen, yang dianggap sebagai musuh. Selain kritik teologisnya, Al-Ghazali juga mencela tindakan politik Nizari yang menggunakan kekerasan dan pembunuhan untuk mencapai tujuan mereka. Menurutnya, praktik ini melanggar prinsip dasar Islam yang mengutamakan keadilan dan perlindungan terhadap nyawa manusia. Tindakan asasin dianggap sebagai bentuk terorisme politik yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam. Ulama besar lainnya, Ibnu Taimiyah, juga memberikan kritik keras terhadap Nizari Ismailiyah. Dalam pandangannya, kelompok ini tidak hanya sesat secara teologis, tetapi juga berbahaya bagi stabilitas politik umat Islam. Ibnu Taimiyah menuduh mereka sebagai pengkhianat yang bekerja sama dengan musuh-musuh Islam, termasuk kaum Mongol, demi keuntungan politik mereka sendiri. Ia juga menolak ideologi esoteris yang mereka sebarkan, yang dianggapnya sebagai penyimpangan dari ajaran Islam yang lurus. Sejarawan dan ulama Ahlus Sunnah, Imam Adz-Dzahabi, dalam catatan sejarahnya juga mencatat Nizari Ismailiyah sebagai kelompok yang berbahaya dan menyimpang. Ia menyoroti bagaimana gerakan ini merusak tatanan politik di dunia Islam melalui praktik pembunuhan terencana yang menciptakan ketakutan dan kekacauan di kalangan umat Muslim. Secara umum, para ulama Ahlus Sunnah sangat menentang taktik kekerasan yang menjadi ciri khas Nizari Ismailiyah. Bagi ulama Sunni, metode pembunuhan politik yang digunakan oleh kelompok asasin bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang tindakan seperti itu, kecuali dalam kondisi yang sangat jelas, sesuai dengan syariat. Banyak ulama Ahlus Sunnah pada masa itu mengeluarkan fatwa yang mengutuk aksi teror yang dilakukan oleh asasin. Mereka menegaskan bahwa tindakan seperti itu tidak dapat dibenarkan, meskipun ada tujuan politik atau religius yang ingin dicapai. Para ulama Sunni menganggap bahwa stabilitas dan perdamaian politik lebih diutamakan daripada taktik kekerasan yang melanggar etika Islam. Pengaruh ajaran dan tindakan Nizari Ismailiyah pada masa itu sangat mengganggu pemerintahan Sunni yang sah di Persia dan sekitarnya. Dalam jangka panjang, kekuatan politik Nizari Ismailiyah di Alamut berhasil dihancurkan oleh Hulagu Khan dari Mongol pada tahun 1296, yang secara signifikan mengakhiri pengaruh mereka. Namun, ideologi mereka tetap menjadi perdebatan di kalangan ulama Islam sepanjang sejarah. Dari perspektif Ahlus Sunnah, Nizari Ismailiyah dipandang sebagai sekte yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar, baik dari sisi teologis maupun politik. Ulama-ulama besar seperti Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah mengecam keras ajaran mereka yang dianggap sesat dan metode kekerasan mereka yang merusak stabilitas politik Islam. Pandangan ini tetap berpengaruh dalam pemikiran Islam Sunni hingga saat ini, di mana Nizari Ismailiyah dianggap sebagai contoh dari kelompok yang menyimpang dari ajaran yang lurus. Selain itu, taktik infiltrasi yang digunakan oleh Hasan bin Sabah untuk menempatkan para pengikutnya di posisi kekuasaan juga dipandang sebagai metode yang tidak etis dan berbahaya. Hal ini
semakin menambah citra negatif Hasan bin Sabbah di mata ulama Sunni. Pandangan para ulama Ahlus Sunnah terhadap Benteng Alamut dan Hasan bin Sabbah sangat negatif. Mereka menganggap Hasan bin Sabbah sebagai pemimpin sekte yang sesat, yang ajaran dan praktiknya menyimpang dari Islam. Taktik pembunuhan rahasia yang dilakukan oleh para pengikutnya dianggap bertentangan dengan ajaran Islam tentang perlindungan nyawa, keadilan, dan perdamaian. Benteng Alamut sebagai pusat kegiatan politik dan militer sekte Ismailiyah dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas dan kesatuan umat Islam pada masa itu. Para ulama Ahlus Sunnah memandang sekte Nizari Ismailiyah sebagai kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar, baik dalam aspek teologis maupun politik. Nizari Ismailiyah adalah cabang dari Syiah Ismailiyah yang dipimpin oleh imam tersembunyi dan dikenal dengan aktivitas politik yang sering melibatkan kekerasan, terutama melalui kelompok asasin yang berbasis di Benteng Alamut. Berikut adalah pandangan ulama Ahlus Sunnah tentang Nizari Ismailiyah. Dari sisi akidah, para ulama Ahlus Sunnah menganggap ajaran Nizari Ismailiyah sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip utama Islam. Beberapa kritik teologis utama mencakup, Nizari Ismailiyah percaya pada konsep keimamahan yang melibatkan garis keturunan para imam yang merupakan otoritas spiritual tertinggi. Menurut keyakinan mereka, imam memiliki pengetahuan batiniah, esoteris, yang hanya dapat diakses oleh para pengikut setia. Pandangan ini dianggap menyimpang oleh Ahlus Sunnah yang menolak otoritas imam tunggal dan menekankan pentingnya ijtihad kolektif ulama. Nizari Ismailiyah dikenal dengan pendekatan esoteris dalam memahami Al-Quran dan ajaran agama. Mereka meyakini bahwa setiap teks suci memiliki makna tersembunyi yang hanya dapat diungkap oleh imam yang benar. Ahlus Sunnah, sebaliknya, lebih menekankan pada pemahaman literal, zahir, dan pemaknaan kontekstual Al-Quran, serta menolak interpretasi yang dianggap berlebihan dan jauh dari teks asli. Sebagian ulama Sunni, seperti Al-Ghazali, sangat keras dalam mengkritik Nizari Ismailiyah yang dalam pandangannya telah menyimpang dari tauhid yang benar. Dalam karyanya Fadaih Al-Batiniyah, Skandal Para Batiniyah, Al-Ghazali menuduh Ismailiyah terlibat dalam ajaran sesat yang dapat merusak akidah umat. Nizari, dalam pandangan ini, dianggap terlalu menekankan pada unsur-unsur mistis dan okultisme dalam agama, yang menurut Ahlus Sunnah menjauhkan umat dari ajaran tauhid yang lurus. Dari sisi politik, para ulama Ahlus Sunnah sangat mengutuk taktik kekerasan yang digunakan oleh Nizari Ismailiyah, terutama yang dilakukan oleh kelompok asasin. Benteng Alamut dan sejarah panjangnya mencerminkan bab yang kompleks dalam sejarah Islam. Dari perspektif Ahlus Sunnah, gerakan Nizari Ismailiyah yang berpusat di Alamut dianggap sebagai gerakan yang menyimpang dan membahayakan tatanan politik dan agama Islam. Meski demikian, Benteng Alamut tetap menjadi simbol penting dalam sejarah Islam, baik sebagai pusat kekuasaan Nizari maupun sebagai contoh kekuatan politik yang menentang kekuasaan utama di dunia Islam
pada masa itu. Para ulama, Ahlus Sunnah, Sunni, umumnya memandang benteng Alamut dan pemimpinnya, Hasan bin Sabah, sebagai ancaman besar terhadap stabilitas politik dan agama Islam pada masa itu. Alamut adalah pusat dari sekte Nizari Ismailiyah yang sering dikaitkan dengan penggunaan kekerasan politik dan pembunuhan rahasia atau yang dikenal dengan nama Assassin. Ajaran dan praktik Nizari Ismailiyah, terutama taktik politik yang penuh kekerasan, bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam menurut pandangan Sunni. Berikut adalah pandangan para ulama Sunni terhadap Hasan bin Sabah dan gerakannya. Hasan bin Sabah dianggap oleh para ulama Sunni sebagai seorang tokoh sesat yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Hal ini terutama karena keyakinannya yang berakar pada Ismailiyah yang merupakan cabang dari Syiah. Sekte Ismailiyah memiliki pandangan teologis yang sangat berbeda dengan Sunni, termasuk pemahaman yang esoteris dan batiniah terhadap ajaran-ajaran Islam. Ulama Sunni seperti Atta Al-Ghazali, seorang teolog besar dalam Islam Sunni, sangat kritis terhadap Ismailiyah. Dalam karyanya, ia menyebut Ismailiyah sebagai kelompok yang berbahaya dan menyimpang, baik dari segi akidah maupun praktik politiknya. Al-Ghazali menyebut ajaran mereka sebagai batiniah, ajaran tersembunyi, yang dalam pandangan Sunni adalah bentuk penyimpangan karena menafsirkan Al-Quran dan Hadits secara berlebihan dan tidak sesuai dengan teks yang nyata. Hasan bin Sabah dikenal karena menggunakan pontas, taktik pembunuhan rahasia terhadap para pemimpin politik dan agama yang menjadi lawan dari sekte Nizari Ismailiyah. Para pengikutnya yang dikenal sebagai Assassin dilatih di Benteng Alamut untuk menjalankan misi pembunuhan terhadap musuh-musuh politik, termasuk pejabat Ahlus Sunnah dan Satho Perang Salib. Ulama-ulama Sunni memandang metode ini sebagai bentuk terorisme yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Menurut ajaran Islam, pembunuhan yang disengaja dan tidak berdasarkan keadilan hukum, qisas, dianggap sebagai dosa besar. Tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh para assassin dianggap sebagai upaya untuk menciptakan kekacauan politik dan menyebarkan ketakutan di kalangan umat Islam, sesuatu yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, perdamaian, dan perlindungan nyawa manusia. Para ulama Sunni seperti Ibnu Taimiyah juga mengkritik keras gerakan Hasan bin Sabah dan Ismailiyah. Ibnu Taimiyah dalam karya-karyanya mengutuk sekte ini sebagai pemisah yang merusak kesatuan umat Islam. Dalam pandangannya, sekte-sekte seperti Ismailiyah berusaha untuk memecah belah umat dengan mengajarkan doktrin-doktrin yang menyimpang dari akidah Sunni. Bagi Ibnu Taimiyah, persatuan umat Islam harus didasarkan pada keyakinan yang benar, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah tanpa adanya penyimpangan dari ajaran-ajaran yang sahih. Ismailiyah, dengan interpretasi mereka yang tidak lazim terhadap ajaran Islam, dianggap telah menyimpang dan menjadi ancaman
bagi persatuan umat Islam. Hasan bin Sabah dan Benteng Alamut juga dikenal karena peran mereka dalam menciptakan kekacauan politik di dunia Islam. Hasan bin Sabah menggunakan Benteng Alamut sebagai pusat propaganda politik dan operasi militer untuk mengguncang stabilitas kekhalifahan Abbasiyah yang mewakili otoritas Sunni pada saat itu. Para ulama Sunni menganggap tindakan ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kekhalifahan yang sah dan berupaya menghancurkan sistem politik Islam yang didasarkan pada otoritas Sunni.